Jom kita start pedicure yang treatment. Pedicure yang treatment ialah kita nak start dulu kita hard skin. Yang ini yang panggil yang hard skin. Keluarkan kita punya hard skin yang paling yang tebal, yang kotoran, yang kuman-kuman. Ini yang kuku kadang-kadang kita pergi tengok yang cuticle. Yang cuticle ini ialah menjadi kering. Kita keluarkan cuticle, yang potongkan yang dia cuticle extra skin dan potong kuku dia. Dan bersihkan dan lepas tu buat scrub dengan dia punya kaki. Okey, selepas itu kita kita sendiri boleh tengok macam mana dia punya rasa. Okey, kita I nak start pedicure sekarang. Jom step by step you orang boleh tengok. Okey, I nak start first step dengan pedicure treatment. Bukakan air yang panas, yang terlalu jangan panaskan. Separuh panaskan. Kita nak add spa pedicure. Yang ini panggilan ialah spa pedicure. Kita add lukis yang spa. Ini lukis ialah kira whitening. Kita ada whitening. Kita panaskan air dulu. Okey, air dah panas. Biar dia penuhkan. Lepas tu kita rendamkan kaki dia. Okey. Dalam pedicure sekarang kita nak masuk kaki dia dalam spa water. Kita air yang spa dia 5 minit dia kita rendam dulu ya. Okey, masukkan kaki dia dulu. Masuk dulu ya. Jadi 5 minit kita keluarkan kaki dia, bersihkan dulu yang itu kaki dia. Okay, kita potongkan kuku dulu ya, kuku yang panjang kita potongkan kuku dulu. Ini yang cara yang potong kuku ya. Cuticle spray, kita masukkan cuticle spray bagi dia lembut cuticle yang area yang cuticle tadi. You orang nampak kering sangat kan. Sekarang I sudah spray cuticle spray yang lukit yang tadi 5 minit atau 3 minit sudah soak. Kita boleh push dia punya cuticle dia. Lepas tu kita potongkan dia punya cuticle. Okey, kita start dulu ya. Yang ini ialah cuticle yang kita semua manusia ada cuticle yang kering. Yang paling yang kering kita mesti nak jaga satu bulan satu kali. Yang ini cuticle area. Kita push dia, kasih keluarkan, potong yang bersihkan yang pedicure. Yang ini kita ialah pedicure. Okay, kita keluarkan yang tadi extra cuticle. Pusher, pakai pusher kan. Sekarang yang ini yang potong dari yang kotoran tadi, yang cuticle yang kering, skin ialah sudah kering. Okey, orang boleh nampak yang bersih ni. Ini sudah bersih, ini sudah potong. Okey. Terlalu satu bulan setengah atau 2 bulan, memang dia punya cuticle yang paling tebal. Yang ini ialah extra cuticle skin. Dia punya kotoran. Okey, kita sekarang you orang boleh nampak dia sangat bersih. Okey, mesti 1 bulan 1 kali kita pergi buat pedicure, manicure. Yang ini ialah compulsory. You boleh tengok. Tapi masa kita tengok cuci kaki, cuci tangan, biasa kita tak nampak yang ini. Masa you pergi pedicure center, dia orang semua boleh bersih sama. Sama.
Okay, sekarang kita filekan dia punya kuku. Kuku yang shape yang mana dia nak. Kadang-kadang kita nak oval shape ada, U shape ada, round shape. Kalau biasa punya, kita buat round shape dengan square shape. Sekarang, I nak taruh dia ikut dia punya bentuk kuku. Okay. I taruh round shape sama dia lah. Lepas tu kita pakai puffing untuk puffing yang ini kasar. Puffing ini kasar untuk bersihkan dia punya kuku. Kadang-kadang kuku kita ada warna kuning, warna hitam. Kita kasih bersihkan, kasih bagi dia cerah. Okay, I kasih bersihkan yang tepi yang paling yang kotor. Kadang-kadang ada yang tepi yang ingrow, kita boleh bersihkan sama mesin. Sekarang I nak drillkan sama tepi-tepi yang kotoran ada sangkut dalam ingrow, I bersihkan. Okay, jom tengok yang video yang macam betul-betul ya. Yang ini yang tepi ni kotoran boleh sangkut. Boleh tengok tak? Even though you push, kita push critical area, kadang-kadang dia sangkut. Yang paling tebal, dia boleh pakai mesin yang kuku punya. Okay, I nak taruh treatment yang dead cell lah. Okay, yang ini yang tempat yang kering and tebal. You boleh nampak, kita boleh, I boleh rasa lah. Okay, ini yang tebal, tempat yang tebal, yang extra skin. Eh, dead skin lah. Yang sini sekarang I nak taruh balut dia punya kaki dengan cotton dengan lukit yang keluarkan dead cell. Sorry. Sudah wrap dengan wrapping plastik. Okey, kita tunggu 10 minit untuk dia lembutkan dia punya yang hard skin tadi. Saya ada sudah tunjukkan yang hard skin yang mana tadi, yang tempat yang itu saja kita taruh yang itu ubat. Okey, sudah hard skin, sekarang kita nak keluarkan ini plastik, keluarkan itu hard skin dan scrub keluarkan. Okey. Jom kita keluarkan yang plastik dulu ya. You boleh tengok yang macam rasa yang macam mana yang lembut. Dia sudah lembut. Kita keluarkan ya. Sudah taruh ubat tadi. Okey, sudah bersih yang tadi. Hard skin yang tak ada apa-apa ni. Okey. Okay, kita kosongkan yang hard skin tadi. Okey. Orang boleh rasa, tapi kita gosok baru dia boleh keluar. Kita start dulu ya. Yang ini tadi. Yang ini extra skin. Dia keluar extra skin, bukan you punya skin. Keluarkan extra skin saja yang terlalu tebal. Yang skin yang terlalu lebih yang tebal dan kotor. Okay, kita sudah siap untuk yang skin yang tebal. The hard skin semua sudah keluarkan dia. Kita soft dengan bersih. Boleh nampak. Ya, lembut lagi. Selalu kita boleh
satu bulan sekali lah. Kalau ada hard skin, kita continue maybe 3 kali 4 kali. Kalau continue, kalau very hard skin, memang kita nak buat 2 minggu sekali. Okay, yang ini ialah kira treatment. Okay, sekarang I nak scrub kaki. Okay, whitening scrub. Yang ini ialah buat untuk fruits, strawberry and seaside scrub. Okay, yang ini scrub yang lembutkan kaki kita and lembut dengan bersih. Okay, kita pakaikan scrub. Yang bawah tadi gosok kan, kita pakai scrub juga. Kita pelan-pelan kita scrub sampai 7 minit. Okay, this is a way kita mau scrub. Wanginya dia bagus, yang sedap, lembut. Okay, mari try kita punya tempat pedicure, spa pedicure and treatment pedicure. Pedicure yang biasa, yang treatment, macam-macam ada lagi. Okay, paraffin, whitening. Kita pakai scrub yang jari yang satu by satu. Kadang-kadang kumun boleh mati. Bersihkan kita punya kuku. Kita bersihkan kita punya kuku. Kadang-kadang ada diabetes, orang yang diabetes. Sebelum diabetes, yang ini yang kaki yang penting, kita selalu every month mesti kena buat yang pedicure. Okay, boleh nampak pedicure dah siap, spa pedicure dah siap, sudah bersih, kuku sudah bersih, cuticle sudah bersih, hard skin sudah bersih, semua sudah bersih. Sekarang kita pakai yang cuticle oil untuk moisture yang cuticle area. Okay, yang ini ialah panggil cuticle, yang minyak yang cuticle, dia moisturize untuk yang tempat yang cuticle tadi buang kotoran kan. Kita bersihkan, nampak cerah dengan lembut dia punya tempat yang cuticle tadi. Okay, dia sapu yang atas kuku. Okay, dah siap dah.